Islam. Bien. Pakatan Perikatan Nasional. Tapi pakai baju Pakatan Harapan. Kitonyo jangan pangkah Pakatan Harapan, pangkah Perikatan Nasional. Wei, kitonyo orang PN ye. Ha, kita orang PN tapi nak duit je. Ni semua macam-macam PN ni. Orang Kedah takkan tak undi Sanusi. Kami nak Sanusi. Oi, jangan nak ikut tangan bodoh hari ni. Okey, jangan sekali-kali terpedaya dengan Pakatan Harapan. Tolong fikir waras. Mereka ini adalah penghasut. Rafizi Ramli, saya boleh cakap nama dia, saya tak takut sebab kita ada video. Rafizi Ramli dengan secara terang-terang dia kata kerja dia hanya menghasut penduduk. Maksudnya apa? Dia nak kita berbalah, dia nak jadi kerajaan. Itu je kerja dia. Kerja mereka itu je. Langsung apa pun dia tak buat. Dia panggil Dato' Sri Azmin untuk berdebat dengan dia. Dia panggil Dato' Sri Sanusi berdebat dengan. Debat untuk apa? Apa yang Dato' Sri Sanusi tanya tu adalah betul. Buat apa nak debat? Kalau saya debat, bolehkah kita punya harga ikan turun? Harga barangan semua turun? Tidak. Tidak, tak guna. Buat kerja dulu. Buat kerja baru kita akan tahu. Tapi kamu dah bagi diberi peluang selama 15 tahun. Tapi dalam 15 tahun ni, yang akhir-akhir ni baru saja Dato' Sri Amiruddin. Sebelum tu Dato' Sri Khalid, Dato' Sri Azmin Ali. Yang buat semua tu, dia jadi budak yang ikut saja. Dia hanya ikut apa yang diluluskan oleh Dato' Sri Azmin. Jadi siapa yang buat kerja? Adakah siapa-siapa negosiat? Hari ini negosiat, besok. Itu dia saja boleh cakap. Ha? Hari ini saya jadi Perdana Menteri. 24 jam. Tak payah 25 hari. 24 jam. Harga minyak turun. Apa yang turun? Apa pun tak turun. Hujan pun tak turun. Ha. Semua pun tak ada. Harga pun tak ada. Kalau benda macam ini, saya rasa saya betul-betul perlukan seorang pemimpin yang boleh memimpin. Pergi ke negara-negara maju. Tak ada seorang pun yang cakap macam ini langsung tak buat. Saya nak pergi sana. Saya pergi Vietnam. Saya pergi jumpa Tesla. Tesla hari ini dia pergi. Macam kalau saya nak cakap macam Dato' Sri Sanusi, kepala bapa dia. Kepala bapa dia. Tesla hari ini dia cakap. Besok dia sudah datang buat ke? Ingat dia nak bawa kereta tau.
Tengok-tengok dia bawa internet. Aduh, tipu lah, tipu. Tipu, jangan. Jangan kita terpedaya lagi. Saya harap. Saya ulang lagi. Tipu. Saya harap kita ni dah maju. Tengok berapa ramai orang yang ada dengan kita. Semua ni sudah tahu Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti yang kencing kepada rakyat. Dia tak pernah buat apa-apa kerja. Hanya tipu saja kerja dia. Sekarang kita harap Perikatan Nasional akan kotakan apa yang dia kata. Saya tahu Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali pernah buat yang terbaik untuk rakyat semasa COVID. So, keluarlah. Yang lagi satu tu, yang saya nak bagi amaran kepada semua politician yang kata PAS ni adalah apa tu, resis. Siapa resis? Kalau saya Hindu, mestilah saya cakap besar pasal agama saya. Dia adalah orang Islam, dia mesti cakap besar pasal agama dia. Apa salahnya? Apa salahnya? Dia tak ganggu kita. Dia tak cakap you tak boleh sembahyang, you tak boleh letak putih. Dia tak cakap you tak boleh pakai sari. Kenapa you nak risau? Penipu. Ini semua adalah mereka lagi teruk daripada Barisan Nasional. Saya boleh kata BN ada lagi teruk daripada PAS. Saya dari kawasan kampung orang Melayu. Saya tahu orang Melayu bukan rasis. Kalau you baik dekat situ, buat saja. Tolong keluar ramai-ramai, undi Perikatan Nasional pada 12 hari bulan 8. Ini nak marah pasal apa kan? Nak marah siapa kan? Banyak kita marah kan? Banyak sangat. Kau ni marah pasal kes kalau tak silap lah. Dia ambil gambar jadi. Dia pilih lah, hok teruk muka marah lah. Jadi dia cakap macam-macam lah. Kata kamu tengok, jadi cakap gini, jadi cakap gitu. Mu duduk dengan nula meda, takkan mu duduk tahu. Apa-apa di multimedia ni, jangan cahaya sangat. Jadi kita try as jelas ke dia, dia tak dengar. Dia marah, popen marah, tu aku gerang. Kata, mu tengok Zumba tak boleh ni. Kata, mu nak buat Zumba, nak buat kat mana? Kalau mu buat tempat tak betul, memang tak boleh. Bukan kata suka-suka mu nak buat, minta dulu. Dia kata, kita nak buat air Jumaat. Lepas tu mu orang Terengganu, mu nak buat air Jumaat. Cuma pergi. Kan mu tahu dah kan Jumaat orang nak semayang. Dia orang ni, kita pun tak salah ke dia. Sebenarnya, dia tengok surat khabar, dia tengok TikTok, cakap finoh. Saya tak boleh terima. Contoh, okay, Tok Guru tu dia beri satu ayat. Masa ceramah ke apa ke kan, dia beri satu ayat, ayat tu panjang. Tapi dia kerak. Saya faham Islam tu. Ada naik sekarang? Ada naik ya? Ada orang mahal, barang semua mahal. Barang semua mahal sekarang? Ya, apa pun mahal lah. Betul. Nek maklum nek, buat siapa mau beli, para orang. Tengok para orang yang maka, betul ke? Tengok para orang yang orang setara dia mau beli ya. Begitu. Nak dua kubang jalan gigi pun sakit. Lagi mampu ya sekarang. Boleh makan tak boleh makan ya barang semua ramai. Geman kasih ke kerja mi orang ah. Gaji ni. Tanya, harga barang sekarang macam mana? Harga barang. Naik sikit. Buah tak naik lah. Buah pada naik. Oh, buah pada naik jugalah. Adalah. Kita mau tanya, ikan ada harga naik tak ada naik? Iya. Ada naik ya. Jangan cakap sotong semua naik, tak ada naik. Sotong. Hei, saya tolong dia lho. Sotong. Okey, naik sikit ya. Okey, kamu siap. Ini cabai naik harga tak naik? Ada naik? Ya. Ada naik harga? Ya. Cabai ada naik? Mi ada naik harga? Ya, mi ada naik harga? Ya. Ini fishball? Fishball tak ada naik? Ya. Mi kotiau toge naik saja. Mi kotiau toge sama cabai naik? Ya. Okey, kita tengok. Akak? Okey, ini apa barang naik, Kak? Bawang. Bawang naik? Ya, putih ada naik. Bawang putih ada naik? Tepung apa semua naik? Ya, tepung ada naik. Tepung ya. Ada naik? Babas ada naik. Harga barang? Harga barang? Kopi, kicap, susu. Barang-barang ni semua naik, tak ada naik?
Naik. Tak boleh cakap lah, 2-3 kali. Okay, yeah. 2-3 kali naik dengan barang lah? Haa. Oh, okey, okey. Okay. Mahal kan? Berapa, mahal dah. Mahal dah? Haa. Haa, okey, okey. Tengah ni, tengah ni. Okey. Juga kena rungkit. Barang naik tak naik? Sudah naik, tak boleh penuh kedai. Sudah naik, tak boleh penuh kedai? Haa. Barang naik tinggi? Tinggi. Tinggi, ya? Susu, paper, apa semua naik? Kicap, sos? Haa, semua tinggi. Semua tinggi. Lalu sikit hati. Harga barang sekarang, ini sayur-sayur semua naik harga atau tak naik? Semua naik. Semua naik. Nanti, sekarang mau tanya apa yang nanti? Harga barang naik tak naik sekarang? Ada naik juga. Hidup Melayu. Dah ada juga Melayu. Kurang aku.